Apa jawabannya Mbak Yeni? Saya bekas durian. Bekas apa? Kamu jawab, Bapak kayak kurang puas nih, Bu. Bapak enggak puas. Kok yang dapat Bapak ya dilalain. Siapa namanya gitu loh. Coba kalau dipegang coba aja. Dijamin aja sih juga enggak ngerti namanya apa. Enggak mau dipegang, enggak dipegang. Kita waktunya makan. Waktunya makan. Aku sudah lapar. Iya, dia habis lomba. Jadi lapar. Scarlett. Hore, sekarang Mas Dallas. Madep ke belakang, menghadapnya ke belakang begitu di sini. Tidak boleh nengok ke belakang. Tidak boleh nengok ke arah kardus. Ya. Dipegang, diraba, ditebak, dipikirin kira-kira apa. Nanti siapa yang berhasil menebak itu pemenangnya. Siap ya? 1, 2, 3. Ada belakang, langsung ada belakang. Ada belakang. Aku lagi ngapain? Cari lubangnya, cari lubangnya. Aku lagi ngapain? Beta, di atasnya Beta. Cari lubangnya, cari pintu oh, lubangnya gigit, di atas. Oh, gigit. Di atas kamu, lubangnya di atas kamu. Ganti, cepat ganti. Ayo. Jangan anak kecil. Bentanya apa? Udah ganti. Ganti. Sudah diskusi, waktunya diskusi sekarang. Benda apakah? Udah balik lagi. Siapa? Dulu, tak dulu. Ayo, waktunya. Diskusikan. Waktu diskusi habis. Apa dia bilang? Katanya sikat baju, betul apa tidak? Mendekati, bukan sikat baju tapi sikat lantai ya. Oh, yang berikutnya, yang kedua, apa? Kukis, katanya kukis. Jangan dilihatin semuanya. Mendekati. Sampai hancur loh. Oke. Jepit rambut katanya. Coba kita lihat ya. Benar. Tim 3 benar, 3. Apa jawabannya Mbak Yuni? Saya bekas durian. Siput laut katanya. Saya siput laut. Kita lihat ya. Oh, siput ya. Siput atau kecebong nih. Hamster. Ayo, ini apa? Kelapa.
kelapa? Kelapa. Coba kita lihat kelapa, betul nggak kelapa? Belum paling. Benar. Berarti betul, ini kelapa. Ini tambang. Tambang. Tali tambang. Yang benar dua, dia dua lagi dong. Dia tali tambang. Dia dua lagi. Tali benar tali. Ya benar. Tiga. Yeay. Apa? Betul jawabannya. Berarti diadu lagi dong tiga. Siap ya. Siap ya. Duduk dulu, duduk. Satu. Ayo Bang Rina. Banyak banget talinya. Mulai. Semangat Bang Rina. Ayo, ini susah ini. Eh Mas, ganti. Wah, baru nyampe kan? Ayo Pak. Ayo. Oke, diskusi dulu, diskusi. Ah, benar. Halo. Taruh dulu, taruh. Kue naget salah, coba dibuka. Naget goreng. Bentar. Taruh dulu, Mameta dulu. Oh, Mameta dulu. Oke, okay. Cireng. Berarti ini naget bukan sih? Bukan. Salah. Aduh, cireng biru salah. Cireng. Cireng, bukan itu. Tempe. Naik lagi benderanya Bu. Ya. Memang coba tadi dikasih kaktus. Ini keberuntungan itu pesawat memihak. Jadi belum tentu kekuatan. Jadi keberuntungan begitu. Bapak kayak kurang puas nih Bu. Bapak enggak puas. Kok yang dapat Bapak ya gila lagi. Ya apa namanya gitu loh. Coba kalau dipegang coba aja. Diemin aja sih enggak ngerti namanya apa. Kita mulai lomba pukul balon langsung ya. Gak mau dipegang. Lagi Bu. Ya memang pelan-pelan yang penting. Si Yuni itu. Kalau satu tutup matanya suruh melek aja belum susah. Oke, tim masak, siap di posisi yang masak ya masak. Mau masak putusan tim 3 Aki. Om Doni pasti juara. Om Doni mau Aki, siapa? Aki katanya Aki. Om Doni mau Novi. Masak Indomie tahu katanya. Tinggal rebus kan. Ini dia, koki kita. Adiknya, Master Juna. Bang, gantiin bandurnya, Anda lagi nganuin masak. Lagi nganuin bayi. Hai.
Aki itu orangnya latahan. Makanya ini Aki nih. Ki, kasih sahabat Angel dulu. Ngomong dulu. Ki. Enggak. Halo sahabat Angel. Bunda, ini perlombaan gini dong, terakhir sini. Ya? Bapak. Setelah ini ada perlombaan air kalau setelah ini masak nih. Oh, masih ada perlombaan lagi. Masih ada, itu terakhir tuh perlombaan. Tapi sebelumnya setelah ini akan ayah akan ngomong sesuatu, akan ada lomba tambahan yang panitia sendiri juga nggak tahu lombanya apa. Habis ini, sahabat Angel, habis ini ya, ayah masuk mau ngomong. Ini penilaiannya selain tampilan juga rasa. Rasa, tampilan, itu tapi harus fair. Kreativitas ya? Kreativitas mengolah Indomie. Kornet. Kornet, oke. Ambil taruh di sini. Itu boleh untuk penyajian nanti. Ambil mangkoknya, oke, langsung. Lanjut. Apa? Iya, langsung ambil, Mbak Putri langsung ambil. Jagung nih. Sama apa? Ayo cepet. Telur. Oke, lanjut. Mbak Jam. Bakso ambil. Buncis. Oke, lanjut. Keju. Keju sama apa? Toge, oke. Lanjut. Ini gak dikecilin dikit nih. Tahu. Lanjut. Ini kornet bukannya harus digoreng dulu ya? Kalau kornet. Pokoknya tidak. Tomat. Apinya ya, apa? Sosis cabe terakhir. Tahu. Oke ya, siap ya. Dimulai dari sekarang. 10 menit ya. Enak medoni yang lain yang bukan jangan di belakangnya. Jangan di belakangnya. Jangan ada yang di belakangnya. Para pelanggaran di bis. Memasak Indomie. Menon Ki. Nyenggol gue. Oh, berantem. Apaan? Jangan berantem, enggak boleh berantem. Fokus sama minyak. Iya, nanti Siapa Renata? Bagaimana dari cara penyajian, cara memasak? Ini kan stand. Keren banget. Goyang-goyang. Sudah pas, goyang-goyang. Ini loh, diapain kornet? Benda. Kornet masaknya pisahin aja. Iya, makanya. Atau boleh bantu nggak sih? Nggak boleh. Kornet masaknya pisah aja, jangan masak bareng, nanti rasanya ngilang. Oke, coba saya mau lihat ini. Jadi ini perpaduan antara sosis buncis dan cabai. Itu. Cabai. Oke, cabai, buncis, dan sosis. Ingat ya, yang dipertaruhkan itu bukan cuma rasanya, penampilannya. Platingnya, bukan? Ya, penampilannya, cara menyajikan, terus bahan yang dikasih harus dipergunakan semuanya. Duanya harus. Menurut Ibu bagaimana dengan keenam tim ini? Dua bahan masing-masing. Kalau tim ini tadi dia dapatnya cabai rawit dan sosis. Tadi tim ini tadi dapatnya tomat sama tofu. Yang ini tadi keju sama toge. Awas hati-hati ya. Ini bukan toge nih. Bakso sama buncis. Kok dia dapat cuma dua ya, bakso sama buncis? Jarannya enggak apa-apa. Jagung buncis kok cuma dua. Yang ini? Oh, sama. Enggak, ini kasihan yang dapat bakso gitu-gitu deh. Ini bakso. Bakso benar tuh. Apa ini buncis? Buncisnya bonus. Buncis itu bonus semua tuh. Dapat dua-dua. Oh, bonus. Berarti ini cuma dapat tuh. Oh, dia kornet. Dia kornet. Kamu dapat telur ya? Oh, ini ada telur. Wajam? Bakso. Bakso. Ini harus fair tapi penilaiannya tidak memandang pakaian penilaiannya. Harus sportif ya. Benar ya, penilaian tidak memandang makanan, jadi masing-masing nanti memberikan poin. Ya, ya. Yang sportif itu ayah nanti. Oke, waktunya masih ada, nggak usah buru-buru. Ini jurinya barusan minum makan mie loh, jadi kenyang. Jadi ngicipnya pasti harus benar-benar yang enak. Yang udah ditaruh di depan.
Enggak apa-apa. Kita Paul pilih yang mana, nanti ayah pilih mana, Ansel pilih mana, nanti kita diskusi aja. Bentar, Valeri dulu mana sih? Wait, bakso, sorry. Oke, okay, sama. Kan tadi sosis aja. Tiga, tinggal. Bunda, nomor satu ya. Satu bakso. Bakso itu bakjam ya. Bakso, terus yang kedua... kornetnya sih kurang gitu matang tadi, kornet. Kalau ya udah, yang kedua apa? Gitu matang. Yang kedua? Yang kedua, jagung. Kalau bunda ya, suka jagung. Okay. Terus? Jagung. Yang ketiga, itu. Cabai. Berarti yang nomor satu kalau ayah semuanya bakso semua masuk bakso atau bakso? Bakso. Bakso, Val pakai bakso? Bakso, Val suka bakso. Empat-empat ya bakso. 11 minutes later. Oke. Berdasarkan hasil keputusan chef, kami berempat memutuskan. Oke. Grup yang pertama, grup Sheikha dan Radeska. Oke. Rasa oke, tapi mungkin ada kurangnya. Kurangnya sedikit. Kurang dah. Oke. Kurang. Dan tadi ada sampah di depan. Ada sampah di depan. Depan. Itu sangat berpengaruh. Yes. Oke. Tim 2. Tim 2 itu dari segi tes karena dia cuma menggunakan tahu dan apa tadi? Tahu buncis dan tomat. Itu jadi untuk rasa sangat flat sekali. Oke, yang ketiga apa itu tadi? Tauge sama keju, buncis. Sama buncis. Menurut Chef Juna? Oke. Karena apa sih ya gabungan buncis sama mie-nya kadang-kadang agak belum ya, matang. Terlalu campur. Oke, okay, belum matang. Oke. Okay. Agak kurang gitu. Terus kejunya juga. Harusnya sih di melted dikit biar agak nyambung rasanya. Ini jadi kayak pisah sendiri aja gitu kejunya. Oke. Okay. Terus taruh di atas doang gitu. Selanjutnya, timnya Bajam, timnya Frey ya. Bakso dan itu tuh sebetulnya kombinasi yang luar biasa. Kalau mie itu ada baksonya. Jadi ada bakso sama itu. Dari segi rasa, bagus. Terus penyajiannya juga, mie-nya juga, matangnya juga bagus. Airnya juga cukup dari punya Bajam. Lanjut, timnya Maura dan Beverly, saya nggak tahu bagaimana penyajiannya, kenapa mie-nya jadi terlihat banyak sekali. Airnya mungkin kurang ya, atau mungkin juga waktunya. Itu. Tim yang terakhir, timnya Tristan dan Alvino. Oke, mungkin pertama kalinya menggunakan kornet. Gitu. Jadi dari awal juga sempat kaget juga nih. Jadi menggunakan kornet, mungkin ada sedikit kornet yang belum terlalu matang. Oke. Okay. Jadi hasil dari kesepakatan kita berempat nomor 321 gitu. Oke. Okay. Nomor 3 jatuh kepada tim Tristan Alvino. Juara 3. Oke. Okay. Juara 2. Juara 2 jatuh pada tim Sheikha Radeska. And the winner is Maura. Bendera tim merah akhirnya naik juga. Sebentar lagi ayah akan mengumumkan lomba. Lomba yang udah sebelum ya habis ini basa-basan kan? Oke, lomba yang panitia sendiri juga tidak tahu. Oke. Jadi ayah akan mengumumkan lomba. Pengumuman penting? Timnya kita mix ya. Oke. Okay. Karena saya akan mix lagi menjadi 3 tim. Tim bawah, suster bawah melawan tim suster atas. Dan melawan tim belakang, dapur. Pilih 6 aja, karena futsal. Tunggu. Futsalnya pakai jas. Bersedia? Mulai.
maju, 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 pulang mundur, pulang mundur.